Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita mengenai jaringan alir atau flow net. Jaringan alir ini maksudnya itu aliran air di dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, jaringan alir atau flow net ini ya merupakan kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial. Garis aliran itu yang ini, yang apa bentuknya melengkung terbuka, ya. Melengkung terbuka itu parabola, ya parabola, ya. Kemudian garis ekipotensialnya ini parabola tertutup, ya. Nah, garis aliran itu adalah suatu garis sepanjang mana ya butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air atau permeabel. Apa permeabel ini maksudnya bisa ditembus air. Nah, kemudian ada garis ekipotensial. Garis ekipotensial ini suatu garis sepanjang mana tinggi potensial air, tinggi ketinggian air, ya, di semua titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang sama. Jadi maksudnya itu kan kalau misalnya kalau di bawah permukaan tanah, ya, kan ketebalan lapisan itu kan berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang ketebalannya tidak sama, gitu kan. Sedangkan muka air tanah itu kan dia mengikuti lapisan, terutama lapisan yang jenuh air, ya. Lapisan jenuh air ini biasanya dia lapisan yang pori-porinya terisi penuh oleh air, ya. Jadi karena dia mengikuti lapisan tanah, jadi kedalaman air tanah itu tidak sama, kan, belum tentu sama di setiap tempat, itu kan. Makanya misalnya kalau sumur itu, ya, misalnya dalam satu komplek itu, ya, bisa saja di bagian timur sini, ya, muka air tanahnya misalnya 30 meter, ya kan? Ternyata walaupun dia sama-sama datar, ya, ketinggian permukaannya sama, kemudian di bagian baratnya, bagian sini, ya, ini kedalaman muka airnya misalnya 20 atau 25 meter, padahal jaraknya cuma beberapa ratus meter, misalnya, kan. Jadi kenapa tidak sama, ya? Karena kedalaman muka air tanah itu dia tergantung dari kedalaman lapisan tanahnya atau bentuk lapisan tanahnya. Nah, jadi makanya jaringan alir itu, ya, jaringan aliran air itu juga dipengaruhi oleh pori-pori. Nah, sedangkan di sini disebut garis ekipotensial merupakan suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik itu berarti sembarang titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang sama, ini seperti ini.
sini ada piezometer, kan? Ini dibikin garis parabola tertutup, ya. Dan ini adalah turapnya. Nah, kemarin jaringan aliran dibentuk sedemikian rupa, ya, sehingga garis ekipotensial, ini ekipotensial ya, memotong tegak lurus. Jadi usahakan dia saling tegak lurus. Dia harus berbentuk parabola, tapi dia usahakan garis perpotongannya itu berbentuk memotong tegak lurus, ya. Jadi, nah, makanya dalam pembentukan garis aliran dan garis ekuipotensial ini tidak bisa sembarangan, bukan cuma dengan mencoret-coret seperti ini saja. Jadi gunakanlah jangkau, ya, atau mistar kurva. Nah, kan bisa pakai jangkau, tahu kan jangkau, atau mistar kurva. Anak sipil harus tahu yang namanya jangka, mistar kurva, harus bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga harus bisa menggunakannya. Itu kan kalian sudah waktu menggambar rekayasa, kan itu kalian gunakan. Nah, ini kan disebutkan dibentuk sedemikian rupa. Nah, dibentuk sedemikian rupa. Jadi bukan sembarangan. Bukan hanya sekedar garis-garis saja, tapi dibentuk sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial memotong tegak lurus garis aliran. Nah, elemen jaringan aliran dibentuk mendekati bujur sangkar. Mendekati bentuk bujur sangkar. Setiap sisinya mempunyai ukuran yang sama panjang. Usahakan mendekati bentuk bujur sangkar dan mempunyai ukuran yang sama panjang. Karena kadang ketika misal kita bentuk itu tidak sama bentuknya. Ya tidak apa-apa, hanya saja dia harus memotong tegak lurus. Usahakan memotong tegak lurus. Nah. Jadi kalau ini ya, misalnya ini saya ingin buat satu yang lebih jelas. Jadi seperti ini. Nah, ini ada turap atau seed pile kadang. Nah, ini ya. Ini dibuat sedemikian rupa bentuknya harus parabola, benar-benar parabola bentuknya harus simetris. Ini sebenarnya kalau itu kalian harus pakai jangka ya atau mistar kurva. Kalau kayak yang ibu lakukan ini kan dia tidak akan sama bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ya, bukan biasanya, tapi garis ekipotensial ini bukan hanya satu, biasanya ada beberapa misal. Ini juga garis yang ininya, ini harus. Yang ini ya, garis ini usahakan dia harus tegak
harus tegak lurus. Nah, yang ini yang diusahakan harus tegak lurus. Jadi bukan asal gambar saja. Usahakan tegak lurus. Kemudian ini kan bentuknya ini nanti ada seperti ini. Nah, ini bentuknya segi empat. Usahakan bentuknya harus jadi dia menyerupai bujur sangkar, karena ini usahakan harus sama. Misalkan ini B, dan diusahakan harus sama. Ataupun kalau tidak sama, tidak mendekati bujur sangkar, perbedaan ukurannya tidak terlalu jauh. Nah, inilah yang harus yang parabola tertutup itu ada ekipotensial, kemudian yang terbuka ini ya, ini adalah garis aliran. Ini untuk garis aliran. Nah, kemarin itu ya materi permeabilitas dan rembesan itu kan menghitung debit rembesan, maksudnya K sama dengan K kali I kali A. K itu koefisien permeabilitas, I itu adalah gradien hidrolik, A itu adalah luas penampang. Nah, kemudian ini I itu adalah gradien hidrolik delta H per delta L. Nah, ini delta H itu sama dengan H per ND. ND itu yang ND yang mana? ND itu ini ya. Di sini nggak kelihatan. ND itu pembagian ini, pembagian yang secara mendatar, ya. Pembagian secara mendatar. Misalnya seperti ini, saya bikin lebih rapi. Misalnya ini kita buat garis ekipotensial. Nah, ini ekipotensialnya, ya kan? Nah, ini harusnya bentuknya harus lebih bagus ini. Dan bentuknya harus sama, gitu kan? Ini kan saya kan tidak menggunakan alat bantu. Itu ekipotensialnya. Kemudian ini kita gambarkan ini garis alirannya. Ini harusnya jaraknya sama kan, karena jaraknya itu dia harus menyerupai bujur sangkar. Nah, ini harusnya sama, kayak misal ketebalan ini dengan ketebalan ini harusnya sama. Nah, tadi ada NF, ada ND. NF itu ya, ini kan tadi ada NF, ada ND. NF jumlah jalur aliran, ya kan? Jumlah ND jumlah penurunan garis potensial. Nah, ND itu yang ini saat garis pembagian, ini garis pembagian ekipotensial 1 2 3 4 5. Nah, itu ya garis pembagiannya. Nah, kemudian berarti ND-nya 5. Kemudian NF-nya garis pembagian akan disebutkan NF jumlah jalur aliran, ND jumlah penurunan garis ekipotensial. Jadi ND jumlah penurunan garis ekipotensial, ND itu yang ini ya. Kemudian NF itu
Nah, efek tuh yang ini. Saya bikin oke. Ini jumlah N. Nah, NF-nya 4. Jadi ND itu ke samping ya. ND. Terus kalau apa? Kalau NF itu nah jumlah lapisannya. Biar apa lebih memudahkan kalian untuk mengingat. Nah, di sini delta H itu bisa saja sama dengan H per ND. ND tadi ini ya jumlah apa? Jumlah mendatarnya, jumlah pembagian mendatar. Kemudian I sama dengan H minus H, sorry, H1 minus H2 per B1. Nah, ini kan I. Kemudian, nah yang mana yang B1 gitu kan? Ya ini sama kayak apa? Ini dianggap dia menyerupai apa? Bentar. Nah, ini ya. Ini dia dianggap menyerupai wujud sangkar, menyerupai ya, bukan sama dengan. Nah, kalau gambar sebenarnya ini harus diusahakan dia tegak lurus. Diusahakan. Nah, ya apa? Ya diusahakan gitu kan. Nah, kemudian lihat ini. Ini L ya kan? Ini apa? B. Jadi yang mana B yang mana R? Kita lihat ini, yang ini ya, ini dengan yang ini itu kan tidak sama bentuknya sebenarnya. Nah, makanya dia karena dia tidak sama, maka di sini disebutkan pembuatan jaringan aliran dilakukan dengan coba-coba sehingga tidak semua yang digambarkan berbentuk bujur sangkar tetapi berbentuk segi empat. Sehingga debit rembesan diketahui dengan mengalihkan delta Q terhadap konstanta N. Nah, N-nya dapat dari mana? N-nya ya berarti perbedaan kan kalau dia harus, kalau bujur sangkar itu kan kalau ini B, ini L, berarti L-nya itu harus sama dengan B. Tapi kalau misalnya, nah makanya tadi sebelumnya saya bilang kalaupun tidak bisa menyerupai bujur sangkar, paling tidak dia mendekati. Nah, perbedaan antara panjang dan lebarnya itu jangan terlalu besar. Makanya, nah perbedaannya itulah ini N, disebut konstanta N. Nah, ini delta Q itu sama dengan K. K itu ini ya, koefisien permeabilitas tetap. Kemudian H kali NF per ND. NF tadi, ini tadi NF itu jumlah yang ke bawah, ND itu jumlah yang ke samping kan seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya dia kalau ingin lebih detail lagi ya, ini karena perbedaan antara ukuran segi 4 ini, maka ini sama dengan KH NF per ND dikali N. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada gambar, ini ada tanggul atau bangunan air ya. Nah, ini apa untuk menghitung berapa debit rembesannya atau kemudian untuk menghitung gaya angkatnya. Kenapa harus tahu gaya angkat? Berarti kalau gaya angkat berarti gaya angkat itu berarti yang angkat siapa? Air yang angkat. Berarti kalau gaya angkat berarti gini. Kalau kita perhatikan misalnya ini kan banyak tuh kasus-kasus atau kejadian dinding penahan tanah atau dinding penahan tanah di sepanjang badan sungai itu selalu longsor atau selalu kalau di
sungai Musi yang arah Sekayu itu malah hanyut, ya kan? Nah, berarti kenapa? Berarti apa? Berarti gaya angkat airnya itu lebih besar dari apa beban ininya. Kan seharusnya kan beban ini kan, beban konstruksi, beban bangunnya kan harus menekan ke bawah ya. Menekan ke bawah, menekan tanah ini ya. Sehingga air ini apa tidak akan merembes ke kanan. Tidak akan ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi seharusnya suatu bangunan air itu dia kan menahan air. Menahan air agar tidak agar tidak keluar atau dia tidak mengalir dari kiri ke kanan. Nah, tapi apa karena misalnya karena gaya angkat airnya, gaya angkat rembesan itu kan berarti air ya, rembesnya lebih besar dari beban bangunannya, otomatis ya bangunannya akan terangkat. Kalau di sungai ya dia bisa hanyut atau dia bisa gagal atau bisa roboh atau longsor, atau biasanya dia akan yang berlaku itu gaya aktif atau gaya dorong aktif atau malah gaya dorong pasif biasanya dari air. Nah, di sini ada pembahasan mengenai tekanan ke atas atau uplift, tekanan ke atas. Jadi kalau jadi bukan hanya tekanan itu ke bawah ya. Kalau tekanan ke bawah berarti beban. Ini ada tekanan ke atas. Tekanan ke atas itu biasanya oleh air. Ya, tekanan ke atas itu oleh air. Air itu ya dari rembesan. Rembesan yang ini, nah, rembesan yang dari hulu, kalau ini hulu, ini hilir. Nah, kalau dalam suatu bangunan air, seharusnya yang sebelah hilirnya tidak boleh ada air, gitu kan? Nah, jadi bagaimana caranya bangunan ini, ya, bangunan air ini, dia harus mencegah rembesan ini keluar, misalkan. Atau air yang bagian hulu itu merembes. Pada prinsipnya aliran air itu tidak bisa diputus atau di stop ya, karena dia adalah kekuatan alam kan. Tapi hanya kalau misalnya ini ya, dia bisa saja dia tetap akan mengalir tapi dalam jumlah yang lebih kecil, paling sekecil mungkin lah, katakan sekecil mungkin dia akan jadi dia akan masih bisa mengalir gitu. Sekecil mungkin bukan berarti airnya tidak bisa mengalir sama sekali di bawah sini. Air akan tetap mengalir. Tapi dia tidak akan membahayakan bangunan yang di atas sini. Nah, di sini disebutkan jaringan aliran dapat digunakan atau dipakai untuk menghitung besaran tekanan ke atas yang bekerja pada dasar suatu bangunan air. Nah, gaya angkat ke atas atau uplift force per satuan panjang itu diukur sepanjang sumbu bendungan. Sumbu bendungan itu berarti dasar bendungan ini. Nah, ini sumbu bendungan. Jadi kalau ini saya kasih. Nah, ini. Ini sumbu bendungan. Dasarnya. Nah, dapat dihitung dengan menghitung luas diagram tegangan. Luas diagram tegangan, berarti kita harus menggambarkan diagram tegangannya dulu. Nah, ini dia luas diagram tegangan. Jadi gambar dulu diagramnya, gambar diagramnya, kemudian baru dihitung luasnya. Nah, luas diagram itulah itu sama dengan gaya angkat.
Untuk menggambar diagram tegangan berarti harus mengetahui tegangan. Nah, tegangannya itu ini tegangan angkat. Tegangan angkat itu H, ini ada tau U. U ini ada uplift. Uplift ini ya. H sama H plus HA minus jumlah jaringan alir yang dilewati dikali delta H dikali gamma W. Gamma W, gamma W berapa? 9,8 kilonewton per meter kubik. Dan jumlah jaringan alir tadi yang mana? NF. NF yang mana? Ini nah NF, jumlah jaringan alir yang dilewati berapa NF nya so. Nah, ini contoh ya. Ini ada bendungan, di sini disebutkan bendungan ya. Seperti gambar yang ada di sini. Lebar dasar bendungannya itu 13 meter. Kedalaman ya, lapisan kedap airnya itu 9 meter. Ya kan? Diminta hitung gaya angkatnya. Jadi, kalau ini sudah dikira-kira ini. Jadi dia tidak harus parabola seperti kuali, benar-benar seperti itu. Yang penting ininya harus mendekati ini ya. Nah, ini yang harus dicari, mendekati tegak lurus. Enggak harus dia parabola seperti itu atau seperti ini. Nah, tidak harus seperti itu. Yang penting dia tegak lurus dan ukurannya diusahakan mendekati sama. Nah, di sini kalau di sini dibuatkan ya. Nah, ini ya. Di sini dia dibuat, jadi kalau untuk lebih mudahnya ya, ini ada 13 meter, ya kan? 13 meter ini tidak titik A, B, C, kemudian D, E, F, ya. Jarak antar titik ini usahakan kalian bisa karena nanti sangat berpengaruh dengan perhitungannya. Kalau 13 misalnya kalau ini berapa? 1 2 3 4 5 bagi 5, 13 bagi 5. Kalau 13 bagi 5 itu apa itu? 2,6 ya. Berarti 1-nya ya boleh sama ya di sini, berarti per 2,6 meter ini ya, jarak ini sama. Jadi ininya bisa kalian bikin sama-sama 2,6 atau ada 2 meter, ada misalnya 2,5 meter. Intinya harus diingat berapa jarak ini, karena kita sendiri yang menentukan jarak ini, jarak garis ekipotensialnya. Kemudian kalau garis alirannya terserah mau dibagi berapa lapisan itu. Kalau di sini dia cuma membagi 2, 1 2. Ya. Kemudian ininya NF-nya ini kan. Ini NF-nya ini. NF itu sama dengan 2. ND-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ND sama dengan 7. Nah, sini. Nah. Kemudian juga Ini lihat ini. ND sama dengan
7. Delta H sama dengan ini delta H. H per ND. Delta H itu H per ND. Nah, H per ND 6 per 7 sama dengan 0,8571. Nah, HA, lihat ini gambarnya ya. H 6 meter itu yang mana? Ini H. Nah, kemudian HA itu yang mana? Ini berarti ini adalah HA. Kemudian ini HB. Kemudian ini HC. HD. Kemudian HE. Kemudian HF. Kalau kita lihat, ini kan sama-sama kedalamannya berapa meter? 2 meter. Makanya di sini ditulis HA, HB, HC, HD, HE itu sama dengan 2 meter. Tadi kan rumus tegangan U itu apa tadi? H plus H plus HA ini maksudnya HA atau B, C itu kan. Kemudian ini apa tadi? Minus. Nah, minus jumlah jaringan alirnya, jumlah ND nya dikali delta H, ya kan? Nah, kemudian dikali sama V. Nah, harusnya 1 per meter kubik ya, 1 ton per meter kubik. Jadi kemarin itu kan gamma W itu bisa 9,8 kilonewton per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Nah, ini. Nah, kalau ini kan dia harus dicari gaya angkat itu. Kan gaya angkat itu sepanjang dasar bendungan tadi kan. Gaya angkat itu dia bekerjanya di sepanjang dasar bendungan. Nah, itu yang harus dicari. Berapa gaya angkatnya berarti apa kita sehingga kita bisa mendesain berapa di apa dimensi atau ukuran bangunan air tersebut, kan? Mulai dari apa lebar bawah, lebar atas, tingginya, gitu kan, panjangnya, gitu kan. Sehingga nanti apa dia akan sebisa mungkin dia harus lebih besar dari gaya angkat. Bukan sebisa mungkin, dia harus lebih besar dari gaya angkat. Dan berat apa? Beban konstruksinya. Nah, ini apa? H-nya 6, ya kan? Kemudian ini untuk di titik A, ya, maka di sini titik TUA. HA-nya 2 meter. Kemudian jumlah jaringan alir dia di sini. Ketika di titik A ya, kan dari sini nih, dari sebelah kanan. Nah, sampai ke titik A ini yang apa jaringan alirnya ND-nya yang dilewati ada berapa? Baru 1 kan. Makanya ini dia ininya 1 dikali delta H yang ini 0,8571. Nah, dikali 1 sama dengan ini. Ini apa satuannya salah ini. Nah, ini ya
Kemudian ini per ya, per semuanya. Nah, kemudian UB, ya TUB, dari sini ke sini berarti ada berapa MD-nya? MD-nya ada 2, dan makanya ini 2. H-nya tetap sama, H semuanya sama kan, H-nya semuanya sama. Nah ini HA ini kebetulan saja sama. Ini kebetulan saja sama. Makanya, nah setelah dapat, kemudian digambarkan, lihat ini. Ini kan titik A. Makanya di sini kita gambarkan 7. Kemudian 6 kan naik sampai 2 koma. Nah, tadi kan jarak ini ya kan diperkirakan atau ditentukan. Ini 13 kita bagi 5 kan. Jadi 2,6. Makanya ini. Nah, di sini tadi sebelumnya disebutkan luas diagram tegangan. Nah, ini diagramnya. Kemudian luasnya. Nah, luasnya ini kan bentuk trapesium ini. Trapesium kan, trapesium itu. Saya hapus. Kan kalau ini kan kalau di ini kan diputar ya, diputar. Nah ini puncaknya kan seperti ini. Ini 6,2858 dan ini pusat 7,1429, ini 2,6. Kalau trapesium itu kan seperti ini, atau mau seperti ini juga boleh. Kalau ini A, ini B, kemudian ini H atau T kan, luasnya apa, setengah A plus B dikali T kan. Nah, jadi kalau ini ya dapat yang satu ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya dari mana ini? 17 ini. Ya ini. Luas 1 itu sama dengan 6,2858 ditambah 7,1429 dibagi 2 dikali 2,6. Dapatnya 17,4573 ton per meter. Nah, kalau semuanya dapat luas 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, jumlahkan. Setelah dijumlahkan ini nah dapatnya. Gaya angkatnya itu sebesar 65.000. Sorry, bukan 65.000, 65,002 ton per meter. Nah, berarti berat konstruksinya itu harus lebih dari, berarti Q ya, Q terus lebih besar dari PU. Karena kalau Q kurang dari PU ya ini failure. Kalau gaya angkatnya lebih besar dari beban ya, otomatis dia akan, kalau terangkat akan roboh atau akan hanyut kalau di sungai. Nah, ini mengenai gaya angkat. Contohnya seperti ini. Kan contoh ya. Ini ada Thank you.
ini. Nah, di sini gambar 8.6 ini ya. Ini ada seed file. Ini seed file. Sebentar. Ini saya gambarkan bisa pensil. Di sini ya, nah ya ini ya, ini sama seed file tadi ya. Apa kalau tadi kan bendungan dia cuma seed file, jadi kalau di sini ND-nya, nah ND-nya 6, berarti kalau ND 6 berarti 1 2 3 4 5 6, kemudian NF-nya 4. Ini. NF-nya 4 berarti ini dari sini mulai. 1 2 3 4 ya. Itu. Nah, apa? ND itu ke sini ya. NF itu ke bawah. Ini bisa dilihat ini contohnya. Ini kalau ini ND-nya 9 maksudnya. Ini enggak 9, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. NF nya ini NF. Satu, dua, tiga, empat, lima. Makanya di sini di sini disebutkan drawing flow net takes several trial. Jadi takes several trial. Apa berarti membutuhkan beberapa kali percobaan. Nah, while construction the flow net, sementara bentuk atau bentuk jaringan alien, keep the boundary condition in mind. Jadi harus apa, tetap batas-batasnya harus tetap diingat. Nah, jadi ini menggambar jaringan alir ini harus membutuhkan beberapa kali percobaan, karena ya tadi dia harus diusahakan tegak lurus kan, terus bisa lagi seperti empat. Nah, ini contohnya ini ya, ini di sini ND-nya udah berapa, ND-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. ND-nya ada 6. Kemudian ini apa? H-nya berapa? 5,6. H1, H2. Ini berarti delta H kan. Ini kemudian NF nya 1, 2, 3. Jadi ini ND 6, NF 3. Nah, a flow net for flow around a single row berarti satu baris of seed pile, satu baris seed pile in permeable soil layer. Permeable itu berarti tanah yang bisa, lapisan yang bisa permeable soil layer berarti lapisan tanah yang bisa tembus air. Kemudian di sini apa, permeable soil layer in apa, in shown in figure apa 8.6. nah, K yang diberikan ada 5 × 10^-3 cm per second kan. Nah, berapa tinggi ya di atas permukaan tanah
air yang akan naik ya. Jika piezometer diletakkan place at point A and B. Jika piezometer diletakkan di titik A dan B. Gambar 8.6. Ini kan? Nah, kemudian yang ke B, total rate seepage. True itu berarti melalui lapisan tembus air per satuan panjang. Nah, kemudian approximate. Apa? Rata-rata yang mendekati. Apa? Gradient hidrolik rata-rata yang mendekati pada C. Nah, ini jawabannya solution part A, jawaban yang A. ND-nya kan 6 tadi. H1 5,6, H2 2,2 nih. Ini H1. Kemudian ini H2. Data H, H1 minus H2 per ND. Jadi data H-nya 0,567 meter. Nah, kemudian ini, at point A pada titik A itu 5,6 dikurang 5,6 ini H1. Ya. Dikurang data H. Kemudian pada point B, nah, 5,6 dikurang 5 kali 0,57. 5-nya dari mana? Nah, 5-nya dari sini. ND-nya kan? N apa? Jaringan alir yang dilewati. Ya. Apa jumlah jaringan alir yang dilewati? Ini 1 ke titik B kan? 1 2 3 4 5. Kan sampai sini 5. Berarti ini ya, ini adalah jumlah jaringan alir yang dilewati. Yang dilewati menuju titik B. Nah itu, kemudian apa part B, soal yang kedua. Nah, debit rembesan Q sama dengan 2,38, jadi pakai rumus yang apa yang di atas tadi, K H1 minus H2 per ND. Nah ini, itu kalau untuk yang contoh soal yang ini ya. Kemudian contoh soal berikutnya, ini ada, nah ini ada bendungan retaining wall, dinding penahan tanah. Dinding penahan tanahnya setinggi 5 meter. K-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, panjangnya 50 meter. Kan? Nah, tentukan quantity seepage across the entire wall per day. Ya. Nah, ini apa digambarkan seperti ini. Nah, ada digambarkan seperti ini. Berarti kalau ini sampai sini ya. Berarti sepanjang, karena dia ini semuanya tersentuh oleh air, jadi bisa nih. Nah, jadi kalau ini apa ND-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian NF-nya 1, 2, 3. Nah kan? Ini adalah H. Tinggal Q-nya didapat 2,25 kali 10 pangkat minus 5.
Nah, seepage across, jadi rembesan seluruh total, ini rembesan total ya, seluruh apa dinding, dinding ini kan ini saya apa yang dia minta tuh ini lebar nih. Kalau dinding menahan tanah itu kan panjangnya ke belakang. Nah, berapa? Kalau panjangnya panjang ke sononya itu 50 meter. Nah, saya di sini key ini key kan. Ini key debit, ini panjang ya kan. 24 ini apa? Jam ya kan. Kan ini second. Kemudian di jam ini ke ini apa detik kan? Nah, ini dalam satu hari ini. Ini satu hari. Ini satu hari itu kan 24 jam. Satu hari 24 jam. Satu jam 60 menit. Satu menit 60 detik. Makanya 24 kali 60 kali 60. So. Nah, ini sama pengerjaannya, tinggal kalian ikuti saja. Nah, coba kerjakan yang ini. Ini semuanya ada contohnya. Ini coba dikerjakan yang mudah dulu. Ini 8.1 dan 8.1 ini gambarnya yang di bawah 8.2 kemudian 8.3 8.4 ini 8 sampai 8.5. Nah, kerjakan ini. Coba kerjakan, nah sampai 8 titik, ini jelas sampai 8.7 saja yang ada yang semua yang ada gambarnya. Ini, ya. Demikianlah materi untuk hari ini.